Hari ini saya nak kongsikan tips bagaimana kita nak shoot video dengan hanya menggunakan smartphone yang korang ada. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Okay guys, bertemu lagi bersama saya JBL, dan yang masih baru dengan channel saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Untuk video hari ini, saya nak kongsikan beberapa tips bagaimana kita nak transform video ataupun footage kita yang nampak sangat amateur kepada nampak yang lebih menarik dan nampak lebih professional. Smartphone semakin hari semakin canggih, dan kita tak dapat menafikan bahawa smartphone boleh dikatakan telah menggantikan kita punya kamera. Tapi kita tak boleh nak bandingkan smartphone dengan kamera profesional, kamera mirrorless ataupun DSLR. Sebab kelemahan yang pertama smartphone mereka tak boleh nak lawan kualiti kamera profesional adalah sensor smartphone yang kecil. Itu adalah benda yang baik sebab bukan semua orang mampu nak beli professional camera, mirrorless camera. So dengan setting kamera yang cun, korang akan dapat footage yang sangat menarik dan nampak sangat-sangat professional. Untuk perkara yang pertama yang korang kena buat, paling penting sekali adalah korang kena lock korang punya autofocus dan auto exposure. Kita tak nak perubahan secara drastik dalam footage korang. Tiba-tiba exposure tinggi dan tiba-tiba exposure rendah. So benda itu menyakitkan mata kita dan menampakkan kita punya footage kurang menarik. Begitu juga kita sebagai content creator. Tugas kita ataupun job kita adalah kita kena buat content yang nampak menarik. Barulah audience datang menonton dan audience sub kita punya channel. Kalau video korang kurang menarik, macam mana korang nak tarik audience? Lepas tu korang akan komplain. Saya gunakan kamera yang mahal, kenapa audience saya kurang? Kenapa subs saya kurang? Korang kena tanya pada diri sendiri. Tips yang kedua adalah shoot secara manual. Kalau korang shoot secara manual pada smartphone korang, korang boleh dapatkan footage mengikut citarasa yang korang nak. Itu adalah kelebihannya sekiranya korang shoot secara manual berbanding korang shoot secara auto. Satu lagi kelebihannya kalau korang shoot secara manual adalah korang boleh pilih korang punya frame rate, korang boleh pilih korang punya shutter speed, korang boleh pilih korang punya ISO. Maybe setengah orang mereka tak kisah pun nak adjust ISO, shutter speed dan frame rate. Setengah orang mereka sangat tekankan tiga perkara ini. So untuk saya, saya memang tekankan tiga perkara ini sebab tiga perkara ini akan transform korang punya footage daripada yang menarik kepada yang lebih menarik. Okay, tips yang ketiga adalah gunakan grid lines pada smartphone korang. Kelebihan kalau korang guna grid lines dalam smartphone korang adalah korang boleh cari komposisi video ataupun foto korang. Okay, tips yang keempat adalah korang kena cari ataupun korang kena gunakan frame rate yang sesuai. Kiranya korang menggunakan frame rate 30fps ataupun 60fps untuk shoot cinematic video korang, saya tak katakan footage korang tak menarik, memang menarik, tapi ianya kurang elemen cinematic sebab cinematic memang biasa gunakan frame rate 24fps ataupun 25fps. Kalau korang tonton movie, biasanya akan gunakan frame rate 24fps. Baru korang rasa video korang ataupun footage korang lebih dramatic. So sekiranya korang vlogging, korang boleh gunakan 24, korang boleh gunakan 30, korang boleh gunakan 60fps. Tak ada masalah. Kalau korang yang banyak buat aktiviti lasak, sukan, sukan air, memancing, korang juga boleh gunakan 30 ataupun 60fps. Itu baru sesuai. So untuk konten masakan, saya rasa korang boleh guna semua jenis frame rate. Frame rate ni bergantung kepada seseorang content creator jugalah. Sebab mungkin ada yang suka guna 60fps, mungkin ada yang suka guna 30fps dan mungkin ada yang suka guna 24fps. Okay, tips yang seterusnya adalah korang kena be creative. Maksudnya korang kena pelbagaikan korang punya angle semasa korang shoot korang punya footage. Okay, biasanya kita selalu lihat kalau orang pegang handphone, handphone mereka pada paras dada. Lepas tu pegang macam ni, mereka akan record pen macam ni saja. Okay, bukan saya katakan shot korang tak menarik. Menarik tapi agak boring. Ataupun macam ini.
itu pun tak menarik. Okey, sebelum korang shoot footage korang, korang kena plan dulu. Yang pertama sekali, storyline. Yang kedua, angle apa yang korang perlu gunakan. Yang ketiga, sequence korang macam mana. Okey, contohnya, first sequence korang shoot angle dari depan. Dan second sequence korang shoot angle dari kiri. Third sequence korang shoot angle dari kanan. Dan sequence terakhir korang shoot dari belakang. Dan korang combinekan sequence tersebut semasa korang buat post editing. Dan barulah audience akan faham korang punya storyline. Dan ini akan menyebabkan video korang nampak lebih menarik. Tips yang seterusnya adalah korang boleh dapatkan stabilizer. Okay, stabilizer di sini maksud saya adalah korang boleh beli gimbal. Okay, gimbal sekarang ni saya rasa dah banyak yang mampu milik. Okay, kalau korang perasan saya pernah upload video berkenaan dengan bagaimana korang nak gunakan gimbal dan bagaimana korang shoot tanpa menggunakan gimbal. Okay, saya akan sertakan dalam link pada description video so korang boleh klik dan korang boleh view. Kalau korang tanya saya adakah stabilizer itu penting? Yes, stabilizer itu penting. Sebab kalau footage korang jittering ataupun gegar, siapa nak menonton footage korang? Saya rekomen korang beli Moza Mini S. Sebab Moza Mini S harga dia kurang daripada 300 dan ianya adalah gimbal yang mampu milik. Sekejap. Okey, ini adalah Moza Mini S. Okey, yang bestnya gimbal ini adalah foldable. Korang boleh flip gimbal korang macam ni. Dan okay guys, itu saja untuk video kali ini. So, saya harap korang dapat input ataupun manfaat daripada apa yang telah saya sharekan pada korang. Tips-tips yang saya sharekan kepada korang, semuanya saya dah apply kepada diri saya sendiri. So far, apa yang saya buat semuanya menjadi footage saya memang nampak lebih menarik, nampak lebih professional. Mungkin taklah seprofesional seperti YouTuber-YouTuber yang lain sebab mereka menggunakan kamera rig yang canggih, kamera yang mahal. Saya hanya menggunakan smartphone. So, sebagai content creator, kita jangan lari daripada kita punya objektif. Korang view video orang, korang dapat manfaat. Manfaat yang korang dapat tu, korang improvise, korang beri manfaat kepada orang lain. Korang kena berjaga-jaga semasa korang nak buat content. Pastikan dalam mindset korang, give and take. Sekali lagi, jangan kejar monetize dahulu. Kejar korang punya konten dahulu. Pastikan konten korang berkualiti, bermanfaat dan barulah orang akan sub korang secara organik. Bukannya sub-sub. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So, thanks for watching. My name is AJBL. See you guys on the next video. Ciao.